merah. Dewa satu bilik, dua bilik dah merah. Pun orang marah. Allah pun marah. Allah tak marah. Allah cuma kata, ambil waktu akal. Apa main jumpa aku di awal waktu. Tapi kita terlambat, dia marah. Dia tak marah. Balahan, laba daripada Allah jauh lebih hebat. Ha? Jadi Allah Ta'ala nak buat perbandingan kenapa ni macam pula. Ha? Kalau untuk dunia, untuk kamu menuntut harta dunia, kemewahan dunia, apa? Taat sungguh-sungguh. Sebab apa nak menikmati suku sejempol daripada laba. Sedangkan yang Allah nak bagi dekat kita cukup juga. Dia nak buat perbandingan kiasan kata-kata ini dengan orang yang tak pergi sembahyang berjemaah. Pergi sembahyang jemaah ni dia suruh duduk jemuk dengan padat ke? Tidak juga. Ha? Tak mampir lah. Surah tu tak nak hukum. Hujan pasang. Ha? Padat terik. Tak pun. Apa surau ni tengok? Dengan sejuk ekor dia, dengan kipas yang berpuluh-puluh biji yang kipas buat ekor buka, Masya Allah. Aku tak mau main lagi. Kata Allah, apa yang kau mahu? Ha? Okey. Satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebut kiasan daripada hadis ini. Kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat ataupun adat bagi orang Badui, Arab Badui ini suka berpindah-pindah. Mereka memang hidup mereka berpindah-pindah. Mereka ini lah. Mereka mencari ke mana ada sedikit lembah air. Lepas itu hidup. Kadang-kadang ada yang tak mau tidur, tinggal. Pecah-pecah. Okey. Sampailah satu buah Arab Badui ini. Dia pun tak ramai. Ada 10 orang. Ya, hak tiga, kita tak boleh duduk dah kat sini. Ayah tak ada gali, dekat mana pun tak ada ayah. Maka kita sila keluar, kita cari tempat lain. Tempat yang ada sedikit air untuk minum dan juga bagi binatang ternakan. Kemudian ada yang mahu, ada yang tak mahu. Maka keluarlah tiga keluarga yang terdiri di dalam tiga keluarga itu. Tak ramai, anak pun tak ada lagi. Dan di antaranya tiga lelaki dan tiga perempuan. Okey. Berpindahlah sampai kepada satu qaryah. Satu perempatan lah dia duduk. Kemudian mereka akan keluar naik kepada Rasulullah belajar sekali-sekala. Mereka ni orang sehingga lah nak keluar pintu. Bila keluar pintu kepada Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah. Ceritalah macam mana bila sembahyang berdoa kan kami ada tiga orang tu. Kami ada tiga orang macam yang berlaki. Maka kata Nabi SAW, ketiga-tiga orang kena terima. Untuk olah berjemaah. Kemudian Nabi kata, kalaulah kamu tak keluar, maka kamu akan menanggu satu dosa. Dosa macam mana? Kata Nabi. Ha? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaika berjemaah, wajib ke atas kamu untuk berjemaah. Ha? Kalau lah hamba tak mau berjemaah, fa'inna bayak turzik pun minal qalam. Oh siap. Kalau hamba tak mau berjemaah, maka sesungguhnya akan datang serigala makan hamba punya binatang ternakan semua. Siapa yang tak mau berjemaah ni, takut lagi sembahyang jemaah, siapa nak dengar Nabi? Dah? Jadi tak semayang. Tak semayang berjemaah. Nanti suruh semayang. Tapi kalau kamu semayang berjemaah, siapa yang jaga kami tadi? Kami ada tiga orang pula. Bolehkah kami lakukan secara berpilih-pilih? Maka kata Nabi SAW ini, untuk menjaga keselamatan, boleh. Seorang jaga kami. Takkan kita dua orang juga. Seorang jaga kami, sementara dua lagi semayang berjemaah. Nabi nak abang beratnya supaya jemaah tu. Walaupun dalam kampung tu ada tiga orang lelaki. Ha? Seorang jaga kaki. Okey. Macam dalam kampung tiga ni. Dia jaga kaki ke? Kalau lelaki main gelap semain jemaah. Perempuan dia rumah kena tembak dengan pengganas ke? Tidak juga. Kan? Jadi, fa'alaika berjemaah. Kata Nabi. Wajiblah
kamu menyuruh lelaki-lelaki dalam rumah kamu untuk keluar bersolat jemaah. Okey, dia perempuan ha? Wajib ke atas kita semua. Nak pergi dengan tak mau pergi yang dia percaya. Tapi suruh tiap-tiap waktu tanya sampai dia malu. Ha? Tanya sampai dia malu. Daripada dia rata sampai dia malu. Belum-belum dia mau ada apa? Sangat-sangat. Lagi mau ada apa? Dia punya pak. Dia pergi. Tapi kalau aku pergi pun, tak mengharuskan rambut cipayan itu dihilangkan. Aku tu buat benda ya. Jadi cuma sampai dia rasa malu. Kemudian bila Nabi kata Nabi bagi kat dia buat macam tu, cuba buatlah. Dia buat. Allah ni dia uji ya. Allah ni uji. Ada tak sesuatu dalam hak yang seorang ni tidak kau yang nak ambil. Seorang lagi sebenarnya jemaah. Tengok sedikit dalam. Ialah kan dia cukup kawan kan? Ya? Lepas tu, dia si syaitan ni pucuk kepada dua orang habis mereka ni nampak sedikit ada. Dia tak nampak. Habis dah kami yang boleh, tak lah takkan orang-orang amat. Sekawan sedikit ada yang tak kawan kan? Kami nampak. Habis dah. Mungkin nak kata tu supaya orang lagi ni lari penyambat. Ialah, tinggallah kau ni seseorang orangnya. Adakah terjadi jemaah? Tak ada lah. Ya? Tak ada lah. Maka pada ketika itu kata Nabi SAW, syaitan telah menguasai diri mereka. Ha? Syaitan telah pun menguasai diri mereka. Maka adalah kamu semua Nabi kata beriltizam. Ha? Iltizam kepada Allah. Buat semangat. Tetap penelitian yang mana sesungguhnya solat berjemaah itu adalah satu tuntutan untuk setiap qariyah. Satu tuntutan ini memang disuruh oleh Islam, memang sangat-sangat disuruh oleh Nabi SAW untuk kamu buatkan satu jemaah di dalam qariyah. Untuk kamu buatkan hati-hati kamu di dalam mencapai satu-satu kemaslahatan, kebaikan. Pun ada berjemaah. Sebab tu kalau orang Islam ni asal ada penempatan Islam, adalah musolanya kan? Ha, sebab kita memenuhi tuntutan Rasulullah SAW. Walaupun rumah pelik, dia akan buka satu surau, satu rumah untuk jadikan musola. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk berjemaah. Alhamdulillah. Dan masya Allah, kalaulah surau-surau itu hanya dipenuhi oleh cicak dan kipas sahaja. Dan sekali baru di pokok surat ini, abang nak semayang, terawih. Nah, kali-sekali nak semayang, terawih. Hari mula tu penuh, sampai sana. Hai, kemudian-kemudian, gather di dalam saja. Kan? Imam, nah? Ada yang berlaku yang sedemikian. Okey. Dan lagi dikatakan ya, saya lupa dia daripada menunggu akan payah-payahnya dan dimudahkan segala yang payah-payah dan membilang barang yang tercapai daripada labur dunia yang pada itu akan jual yang amat besar. Ya, maksud yang kita bagi tadi nak dia rasa hilang bila mana setiap hujung bulan dia dapat gaji. Adakah dia serik aku tak mampu kerja lah, tak mampu kerja tak sampai bila-bila hilang masa penat susah payah itu dengan hasil sejemput yang diterima. Dan barang siapa tiada mengira-ngirakan akan pekerjaan ini bagi dirinya, bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang yang munafik. Macam tu juga yang mana yang kamu kira kerja yang kamu buat ini maksudnya kerja berjemaah. Okey, saya tak mahu cerita berjemaah hak yang diwajibkan kepada lelaki yang ibu ajarkan pada lelaki. Saya tak mesti juga berjemaah kan? Kita sekarang sedang berjemaah lah. Berjemaah dalam bentuk ilmu kan? Dan seandainya kalaulah kamu tiada kira, kamu tak kira kamu main ini kerana Allah, maksudnya kamu main kerana ajarkan daripada kawan. Kamu masuk dalam jemaah ini adalah kerana kamu malu semua orang pergi belajar, kamu tak belajar. Kamu malu, kamu kariah sini,
Orang jumpa rumah dua boleh main cari. Kamu hak ayah ada tepi tapi tak main. Asal malu jangan. Kamu main. Dah? Walaupun kamu rasa. Kerana orang. Bukan kerana Allah. Maka orang itu dianggap sebagai munafik. Orang munafik ni orang yang berlakon baik. Dah? Tapi sebenarnya kerana terpaksa melakukan kebaikan. Dikeranakan dengan orang dan dikeranakan dengan makhluk. Itu dipanggil orang yang munafik. Buat baik kerana orang. Tetapi bagi pandangan ulama fikah, munafik ini boleh dididik mula-mula kerana orang. Dia tak ajak sangat-sangat orang sepandu mula. Tidak ha? Tidak. Sangat-sangat dia tak ajak. Kita pun pergi TV Allah buka kan untuk hati ha? Betul rasa kasih kepada mereka Allah Ta'ala. Kenapa itu boleh habis tak? Lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Ini dia pergi dengan kawan-kawan. Kawan yang tak. Ini kena tak pergi lah ha, tapi lampu pergi, pergi kuih kuang lain lah kan. Kita jumpa orang ha? Kita jumpa orang, kita dah siap lah. Jom maaf lah tak lambat. Ini tak pergi dah kira dia orang tak apa lah. Tak boleh tak pergi sebab dia tumpang kawan. Kawan juga tak pergi, tak boleh itu. Itu bukan sebab mengapi. Itu pun dia rasa susah hati. Itu nak cari siapa. Tanya orang yang kata tempat dia ada penuh. Tanya orang yang kata tempat dia ada penuh. Tapi mesti patut dia tak berantakan. Kalau aku pergi dia ada dah. Jadi dalam masa sejak mandi dah, mulai balik dah. Aku dah berumur sejak dia, apa-apa, apa-apa, tak buat. Walaupun asal daripada kami, kerana orang, tapi oleh kerana jemaah itu, Allah Ta'ala tak kuhabiskan. Sedikit demi sedikit, hilang sifat kuhabi, maka jadilah sifat dia. Tapi kalau baik kerana terpaksa, kerana terpaksa, habis bumi semata-mata. Bahkan melayakan yang tak ada padanya daripada Allah. Kecuali dengan sebab mudur. Ini untuk orang berjemaah. Usul yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala di sini. Hari itu masjid kita tak ada siapa yang azan. Dengan sebab apa? Sebab tidak ada siapa-siapa pemakmur. Kerana tak boleh nak pergi hujan dalam perbah. Adakah berdosa sekampung? Tak berdosa. Sekampung hujan dalam perbat. Dan waktu ni, di dalam perbat, hukum perbat mengharuskan untuk orang yang berjemaah itu sembahyang jangan. Dia boleh tunggu sampai hujan reda. Bila hujan itu berhenti, masuk waktu asar. Masuk waktu asar dia tak pakai main. Yang setiap orang berjemaah lah. Pakai main di masjid. Pak Azhar, yang ikut sebahagian jamak, zuhur dan asar. Diharuskan. Ini untuk orang yang istiqomah. Berjemaah. Ah, yang kalau macam jarang-jarang itu mau. Ini dia tak ada tak pada jamak. Ini untuk istiqomah berjemaah. Diharuskan. Ataupun, kata ulama fi, angin ribut dalam kuat. Kalau keluar, mau melayang kini peringkat kalau imam tu. Hujan tak keluar tapi angin ribut kuat. Tak rasa peringkat tu gila. Tu imam tak? Ini tetapi tunggu sampai angin berada. Dia tengok sampai asap ataupun dari malam ke usah. Reda dia. Ini kita cuba cara. Nak nampak betapa pentingnya sembahyang berjemaah tu. Alasannya dengan sebab apa? Angin dalam pokok ataupun mungkin banjir. Banjir tak boleh nak ada ayat. Tidak ada sampan bantuan. Kalau ada main sampan bantuan, Rasulullah suruh keluar juga di sembahyang berjemaah. Betapa kuat dan kukuhnya atas suruhan Nabi bila disebut fa'alaika bil jama'ah, wajib juga atas kamu berjemaah sebab dia nak hidupkan kampung. Dia tak mau bagi syaitan menguasai.
sikap. Nah, Pak Tumah tak mau berterima kasih kepada wayang Pak Asyar. Berterima kasih kepada Imam Kecil. Pak Ujo, ada lah juga dia. Hero, tunggak pun. Dia pria juga. Sehari yang cedak-cedak ni, boleh dah dia semua. Terima kasih sebab apa? Sebab dia menunaikan waktu kebayang. Walaupun telah hujan lebur itu muda, sebab dia nak mengumumkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun mungkin terlalu sakit. Disebut di sini, sakit gigi. Masuk waktu maghrib itu sakit gigi sangat-sangat. Takkanlah saya sebut buah sakit gigi. Tapi jika kita orang yang istimewa, dia hari itu dia sakit, dia tak boleh pergi. Sampai dia tak boleh semayang, tak boleh bangkit pergi ke masjid dengan sebab dia sakit gigi. Dia sakit seorang dia, orang yang tak sakit. Orang yang tapi dia seorang tak dan sebab dia sakit. Masalah dia boleh jalan lah. Tak lagi, dia sembuh. Bila masalah sakit, masuk waktu kita dia tegak. Dia boleh pergi di masjid supaya berjemaah. Saat lagi dia jamak dengan mak maghrib. Masa kita tadi dia maghrib, dia umat. Dia tak maghrib, dia umat dia sebab dia sakit. Dia orang yang sentiasa istiqomah supaya berjemaah. Ini yang kita boleh supaya jamak ni. Boleh supaya jamak, orang yang tidak berumur sakit. Itu disebut unsur-unsur yang sedemikian lah. Ataupun berperang. Tak boleh siapa ni tak boleh pulang. Kalau tak boleh dibunuh. Tak payah pergi. Nah, tak payah pergi. Yang tu orang dikira sebagai ulur. Kalau kita nak ikut-ikut dengan ramai orang kita tak mahu tak sebenarnya dia maaf. Dengan sebab apa? Sebab saja-saja. Sebab saja-saja. Ulur ni yang dikata yang mengharuskan meninggalkan berjemaah pada maslahah, pada agama atau daripada dunia. Yang ini saya yang mengatakan yang saya sebut ini. Yang pertama hujan lebat. Yang kedua angin ribut. Yang ketiga banjir atau banjir lumpur. Yang keempat sakit. Yang kelima bongkar. Cik, kita ada dah lima-lima ni. Okey. Kalau hujan lebat, kita ada. No? Banjir tak payah lah kepada tak suka banjir kan di antara benda-benda yang diadap sebagai uzur untuk tidak mengadakan solat jemaah di dalam satu-satu karya okay. Di antara sebab yang tak suka uzur dia tak tulis sini uzur sebab apa jadi maka fa'alan kamil qadhi. Perlulah ke atas kamu sekalian untuk menulis kelima-lima perkara yang sebut. Dan jika berlaku kita atas awal, jika berlaku kita atas awal yang mengatakan wajib ambil atas orang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya atas awal yang mengatakan wajib atau lepas makruh dan supaya mencapai dengan pahala jemaah. Okey, tentang sini kan? Dan jika berlaku kita pula yang mengatakan wajib ada awal dan ada awal yang mengatakan maksud ada awal ada masyarakat wajib kan? Lepas kita ada masyarakat Imam Hanafi kata wajib dan supaya jemaah wajib. Tapi kita tak boleh pergi, walaupun nak jamak sembahyang pun tak boleh. Memadailah kita bersembahyang jemaah di rumah. Kamu boleh buat sembahyang jemaah di rumah. Tak boleh sangat-sangat pergi. Sebab hujan yang tak berhenti, perang yang tak habis, angin ribut yang tak kedar, sakit yang tak sembuh. Maka kita kena buat sembahyang berjemaah di rumah. Memadailah dengan cara kita buat jemaah dua orang untuk nak mengharuskan atau mencapai yang kita nak supaya mencapai sejahtera daripada dosanya terlepas daripada dosa kalau siapa? Kalau mempunyai orang perempuan dia membuat semangat maaf kena yang ini mesti tak ada dah tak ada awak lah imam tak ada muazzin tak ada makmum lagi-lagi tak ada.
memang sakit darah. Dan apabila sakit gigi, makmur, makmur sakit sokok. Habis? Masih, masih darah sama-sama. Baik. Nak bersejahtera tak? Kita sekarang berusaha. Kita berdua nak di rumah ni buat sembahyang saja. Buat sembahyang juga. Jangan pula kita berubah dalam WhatsApp dan itu kita pilihan tak? Tak apa, memang tak ada pilihan tak? Jangan kita pilih buat tak bagi sepah dengan kamu. Buat di rumah, buat di rumah. Tak akan sejahtera kan kita daripada dosa sekampung-kampung. Sebab ini bagi mazhab yang kata wajib. Macam-macam ini kata apa? Lepas kita baca dah, sudah doa. Dan fardu ain atau fardu kifayah disebut dari beliau. Dan dari beliau ada fardu kifayah kalau ada seorang buat boleh cukup terlepas daripada dosa untuk oleh tak kaya boleh cukup terlepas daripada dosa. Jadi kalau kita kata sedikit kita tak ada yang buat memadailah kita untuk membuat buat sebaik ibu buat dengan anak perempuannya atau mungkin suami buat dengan isterinya. Terlepaslah dosa sedap selamat apa sedapun kalau tidak akan dilaknati oleh Allah Ta'ala. Sampai dalam Rasulullah minta aku kalau orang takkan supaya jemaah ni saja-saja rumah dekat dengan masjid tapi dia saja tak mampu supaya jemaah ada undur aku nak suruh dipakai aku ataupun berat dia. Ah, betul. Jangan balik tidur pula lagi hai. Awak suruh rumah kami. Kami belajar itu suruh rumah kita apa yang tak mau jemaah, cucuk rumah kita. Sesuai penjagaan. Taklah ini perlu bapaan. Ya, perlu bapaan. Jadi maknanya bukan aku melakukan keganasan. Tapi Nabi kata, tak guna rumah itu. Ha? Tahu tak guna kamu berjiran dengan banyak masjid. Dan hasillah jemaah itu imam dan satu makmum. Hasillah satu imam, satu makmum atau terhasillah dengan sembahyang berjemaah. Cuma diajarkan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila kita sembahyang satu imam, satu makmum, dalam makmum itu perempuan dengan lelaki. Kita yang lelaki duduk di depan, kita perempuan duduk betul-betul belakang lelaki. Tapi kalau imam dan makmum, satu imam, satu makmum, lelaki, lelaki, imam lelaki duduk di depan, makmum lelaki duduk di sebelah kanan. Berbeza perempuan. Kalau perempuan, imam duduk di depan, imam tu lelaki. Bagi kita mungkin ada lagi, kita kena duduk betul-betul belakang dia. Tak boleh duduk di sebelah kanan dia. Sebab lelaki dan perempuan. Kalau kata rumah sempit atau bilik kalau sempit kalau duduk takkan memang kena banyak binti cukur-cukur saja tak, tak boleh masa tu boleh sebab ruangan tak mengizinkan atau mungkin ada katil kalau kita duduk betul-betul ini ada katil tak boleh takkan nak semua yang tanya nanti ikut ha? Namun yang apanya nak menghasilkan berjemaah di antara makmum lelaki dengan perempuan makmum imam duduk depan makmum perempuan ada yang seorang sahaja ada seorang duduk betul-betul di belakang makmum ok, kalau orang kata dua orang perempuan imam dia perempuan juga perempuan juga kita duduk kiri kah? Tapi tak boleh duduk di belakang. Belakang sikit saja tumit dengan tumit imam perempuan. Tumit imam perempuan dengan tumit makmum perempuan yang dorang yang nak duduk di kanan sikit saja lari. Kalau seorang duduk di sebelah kanan sikit saja. Jangan duduk macam dia duduk depan, depan. Nah, tak boleh. Nah, ini cara yang Rasulullah ajak untuk perempuan-perempuan
jemaah. Okey, kalaulah lelaki sama lelaki yang dikatakan di sebelah kanan. Kalau main dua pun ke kanan lagi. Tiga, bahu main ke kiri. Empat, ke kiri. Dia nak bagi seimbang. Kalau lelaki. Nah, kalau dah ramai, baru duduk belakang imam. Kecil daripada tiga, duduk di belakang imam. Macam kita tengok dengan imam. Nah, tapi kalau dua, kena duduk di sisi. Nah, di sisi kiri dan belakang. Nah, namun perlu dibuat untuk dikatakan. Kalau imam lelaki dengan lelaki yang hanya ada tiga orang saja. Jadi kita sebut untuk imam ini khusus. Dan maaf untuk imam kampung tak saya tadi lah. Depan imam lelaki susah yang ada dua alat tu, dua kelam tu eh? Betul-betul belakang lelaki itu adalah khunsa. Betul-betul belakang khunsa itu adalah perempuan. Tu? Derek macam orang botok lebar eh? Dia derek begitu eh? Kenapa perempuan belakang sekali? Kerana darjat wanita dan darjat unsa unsa lebih. Jangan tidak pada unsa. Kalau unsa-unsa memang unsa itu di hadapan bagi perempuan. Belakang ayah ada dua belakang. Dia kena punya dua di depan. Jadi yang disebutkan di antara sof-sof yang disusun. Apabila kita berjemaah secara berdua ataupun bertiga. Tapi kalau lebih orang pelantun macam biasa lah. Kita pun tahu lah tempat-tempat perempuan macam yang tadi. Dan susunan saya tinggalkan perempuanlah di antara susunan tadi dalam jemaah. Lagi perempuanlah. Okey, baik. Dia kata jika lah dengan anaknya atau isterinya atau budiknya atau kadangnya. Sekalipun dia kata satu makmum tu kalau dengan anaknya atau dengan istrinya atau dengan mundiknya. Mundiknya di sini cantik saat di situ hamba sahaya, hamba perempuan. Tak lagi kata di sini mundik tu orang punya lelaki melihat mundik. Bagi pahaman tentang mundik ni perlu kasih barang dan mundik di sini maksudnya hamba sahaya, hamba perempuan. Atau kadangnya hamba lelaki. Kadangnya ni hamba lelaki. Dan tiap-tiap banyak jemaah, banyak fadilat dan banyak pahalanya. Maknanya apabila ramai jemaah, lagi banyak pahala. Kalau jemaah satu imam, satu makmum, maka tu je pahala dia. Kalau dua, banyak lagi pahala dia. Kalau tiga, lagi banyak pahala. Kalau empat, lagi banyak pahala. Kerana sebab bila orang sembahyang jenazah, orang nanti tanya, selalunya pengurusi akan menanya nak solat jenazah berapa pukul. Tuan rumah ni ikut kemampuan. Dia akan kata buat tiga pukul dah lah. Kalau tiga pukul mungkin ambil negara, ambil bayar lepas, ambil pacar. Walaupun tak pernah tak solat memanglah tiga paulang sikit di maaf kurang pahala. Bila kurang pahala, kurang doa, kurang makbul, kurang amin dari malaikat. Sebab tu, untuk solat berjenazah, panggil seramai mungkin. Panggil mai. Maka ketika ini, perempuan boleh keluar solat jenazah. Jangan bilang nanti yang disambul sehari kan. Kita pergi luar ada seorang yang turun dan tidak. Tapi kita nak hati aku doa. Perempuan boleh keluar ha? Tapi kalau kita tengok penuh dengan jemaah lelaki, kita tinggal nak pergi jalan-jalan. Kita lebih bahagia belakang.
benar solat kerja maaf sama-sama hadiahkan doa untuk si orang ni, dia terhadap orang yang paling-paling tak kena cukup berkurang, dia tak ada harta, dia tak ada orang lagi untuk bersedekah, maka dia selalu bagi saya yang mengalami doa kepada si memadai dengan Allahumma gfirlaha warhamha, Allahumma gfirlaha warhamha, atau mungkin Allahumma gfirlaha warhamha. Tapi bagi kita penduduk Malaysia benda ni dia agak asing tu. Jadi dia agak asing. Masa di Mekah bagi kita pengajian, setiap kali ada solat mayit, solat di atas mayat, tak pakai mayit. Namun ada juga kalau kita yang tak faham dan tak belajar, dia tak buat solat jenazah. Solat jenazah bangkit bukan susah lah. Empat takbir sahaja kan, tak susah pun. Main doa tak payah baca pun tak apa. Tapi tak kala tak pergi nak kata Allahumma'allahu warahmatullahu. Dia pun umumkan, tak tahu yang tinggal dia. Macam di Mekah Madinah, kena tanya, lelaki ke perempuan? Tak tahu kan, duduk dalam buku tu kita tak tahu dia lelaki ke perempuan. Maka, kita buat umum Allahumma'allahu warahmatullahu. Wa'afihim wa'afalu. Ulanglah yang tu sampai ke takbir kali keempat. Yang kat takbir kali keempat tu dia bagi dia bagi salam lah. Nama di Malaysia ni lagi sedap. Imbang kebiasaan dia baca kan, dia akan baca nama, baca doa. Kita amin sahaja. Tapi agak asing bagi orang perempuan di bumi Malaysia. Kemudian kalau pergi harta dia dapat pahala, dapat pahala sedekah. Sebab lagi ramai, lagi banyak pahala disampaikan untuk si masjid. Sebab tu Rasulullah kata, terhasil berjemaah dalam satu imam satu tahun. Kalau tambah dua imam, maka akan lagi banyak pahala. Tiga imam lagi banyak. Mengikut bidangan makmum, belakang ramai makmum, lagi banyak pahala untuk si mati. Sebab tu, kita diharuskan untuk berdoa untuk mati di bumi haram. Dalam kita tengok, mati di bumi haram ni. Waktu tak surat jenazah semua pakat baru kan. Ada dapat apa bersangku tak? Ada dapat tak? Tak dapat. Saya tak payah bagi. Kenapa macam apa bagi? Sebab ada yang berumur, penat marah, jodoh, berminyak pun tak boleh berat. Berminyak kena bagi, minyak kopi kena bagi. Jadi satu perbanan kepada Tuhan. Tapi masalah dia jadi adat. Dia jadi adat. Sebab hukum lah. Kalau hari tu tak mau pergi, tak mau pergi. Dia boleh tunggu hari tak ada siapa. Turun habis. Tapi, bakal barat. Mesti mengatakan apa sampai mati. Kami si saja. Dia pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Mana dia boleh dia. Ada orang kata macam tu. Sebab, bermula dengan adat. Ajak nak bagi dia, kena bagi. Itu yang lain ni, yang dia tu bagi sampul supaya jenazah itu hanya dah cukup. Tak payah. Dan ada mazhab kata tak boleh bagi. Ada mazhab kata tak boleh. Wah, ayah istiqamah dari jenazah kita. Kerana dia beri pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama dia semayang dengan dia. Dan bertambah lamanya. Maksudnya, kalau ada di kalangan jemaah itu sembahyangnya yang tak cukup, yang tak kena khusyuknya, yang pecah belah dia punya solatnya, bacaannya, bacaannya yang terlalu. Jadi maka sebab dia duduk di dalam jemaah yang ramai, dianggap sebagai tamat sembahyang yang sempurna. Macam mana kita tengoklah viral-viral tak pun lah yang mereka pun sebenarnya yang tak ada kaki tu yang mereka bergolek-golek pun ada yang ada satu tangan sahaja dengan satu tangan tu lah dia tukar sini-sini nak bertukarkan punggung, dia ada satu tangan kanan tu orang bagi, dia bagi tangan kanan dia tu bagi satu, sementara tongkat dia adalah punggung dia sendiri sebab dia tak ada lagi tangan tu lah.
Ya, berdompet terkurung di sini untuk apa yang sembahyang. Ada yang kakinya tak cukup, boleh-boleh. Malu tak, no? Ya. Ada yang ada tangan saja, ada yang ada kaki satu saja. Rokoknya cukup terjun ke bawah. Manalah kalau orang yang sempurna, jasad, tapi tak mau menghadiri solat kerja, berjemaah. Ya? Walaupun nampak saya cacat, orang cacat ni tak boleh hasilkan. Sebab tu, itu bila ada jemaahnya. Ya? Kalau kita orang yang membayangkan fungsi ni, tak tahu kat mana ada orang seperti duduk di belakang, tak boleh nak apa yang belakang terus. Dia dari sini tidak kebayaan dia untuk bersolat seperti orang biasa. Adakah hak dia ada di belakang? Tak, dia sudah duduk sama-sama. Ya? Dengan ketidakupayaan dia, mungkin boleh mendatangkan kemasabat bagi orang yang upaya. Orang tak upaya, orang yang lebih sebayar, aku yang upaya dengan siapa? Ha? Jadi, duduk sama-sama dengan suami dan kita. Walaupun ada minta mengatakan, tak bagi sama kami, pusingkan dengan orang. Yang mana saya tak tahu, gila. Tengok. Mumu ni kata bagi sama kaki. Mumu ni kata bagi sama kerusi. Kalau tanya saya selalu kata bagi sama kaki. Kan? Ha? Sebab yang sebayang bukan kerusi. Yang sebayang itu orang yang. Sebab saya berpegang pada satu hadis. Nabi suruh ukur tumit. Ha? Nabi tak suruh ukurkan kerusi. Sebab kerusi itu sama atau tak sama. Tak dipertikaikan di dalam sama tentu. Tapi tumit kaki tu. Orang yang punya tumit, bayar. Kau main punya kaki kursi tu bayar. Kan? Kan? Kursi tu dia tak bayar. Allah tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Allah kira. Kaki tak usia. Baik. Tapi tadi nanti kan ada pendapat kata kaki kursi. Allah Allah. Ini saya tak pasal tu. Ilmu saya tak tinggi. Saya cuma boleh beri pendapat. Tapi satu pendidikan dari saya. Nabi ukur daripada itu tumit. Nama Nabi itu ada kerusi lah. Tidak kan? Mana Nabi tak ukur lah kan? Kerusi. Nabi ukur kaki manusia lah. Nah, dalam macam Abu Bakar ni, ukur sama 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 sama. Masa kita tak imam dah tak takbir dah. Mak bapa dah jalan sempurna. Sempurna pada rukun qalbinya, sempurna pada rukun qaulinya, sempurna pada rukun fi'linya. Susah dapat syarat sempurna ni kecuali boleh hadir solat berjemaah. Istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh. Ini bonus. Kita dapat bonus supaya dapat imam orang yang soleh. Masya Allah, imam yang soleh, bahagianya. Bahagia dalam penyimpanan orang yang paling soleh, yang mana kita tahu kepribadiannya, amalannya, dan perbuatannya, adabnya, adab tu akhlak lah. Bila dia lihat, siapa jadi imam? Oh, sekian lah. Oh, Masya Allah, bahagianya. Saya ingat siapa nak saya dapat tu. Saya pergi ke Ramahunia dengan seorang jemaah saya yang sakit tu lah. Macam mana kaki dia berodong dengan terus roda, berdarah muka, bumi dia. Sampai dia nak tunjuk kaki. Berdarah dia tak nak sakit. Malah gila lah. Lepas tak lupa dia. Saya berhubung ni ayat lantang juga lah. Kita ni batal lah. Tak batal lah. Semua basuh dia dalam tu lah.
suatu asal terus saya sedikit bawah. Lepas tu kita tak lagi sudahlah tak boleh tengok saya lah ada
tulisan dia. Ya, tak boleh ke depan cuma-cuma dia. Kerana adab, jaga adab, tak ada adab. Ya, Rasulullah pesan. Bila perempuan itu duduk secara berunggal, soal-soal dia supaya waktu dia rokok dan dia sujud akan kelihatan anggota-anggota badan dia. Rasulullah tak semua kita jaga kepada kita sampai orang rokok. Waktu kita tunggu rokok dan tapi kalau lima ke depan juga boleh. Kamu tak dapat pahala sok. Kalau berjumpa ada pahala sok. Kenapa pahala sok ni kalau dia sesungguhnya sok itu menggunakan solat berjumpa. Nah, kalau kita tinggal sok itu menggunakan solat berjumpa. Solat berjumpa ada tak pahala. Cuma tak dapat pahala sok. Apabila imam perempuan ke depan secara berhujan. Tetapi imam perempuan untuk berdiri berselisih sikit makmum ke mana pokok dan ya taklah kelihatan memanjangkan sahaja. Ya, lepas tu bila ada soalan kan baik berlangsung yang dia kan semua ikut bentuk badan. Jadi sembahyang sok cuma cara ke kanan. Bila ketika mana dia rokok dan sujud membentuk pada lorong-lorongnya. Cara apa yang tak? Okey, ada soalan? Ya. Ya, ya, ya. Okey, macam tu nak tentu. Nah,
Selalu di kalangan kita tengok para jemaah macam orang perempuan ni, walaupun sesama perempuan, dia pun akan bermain bersendirian. Tapi kita macam, kadang-kadang kita perempuan kita boleh, kita rasa kita jadi imam. Tapi kadang kita takut saja kita nak tanggung ke apa-apa yang mak tu buat salah. Tapi kadang-kadang kita tengok semua akan semayang bersendirian, dia buat tak mau jemaah. Tak mau. Okay, yang depan ni tak boleh. Ni lah. Tapi kita tepuk ya, untuk orang yang tahu, orang yang pengalaman.
Kalau orang duduk kursi roda, saya tak kenal tau, kan? Kan? Roda dia
kunci di depan akan mengganggu lah jemaah yang tiba yang diingatkan ketika sujud lah. Nah, rokok tak apa lagi. Sujud tak lagi, dia tak boleh sujud silap-silap sebab apa? Mesti kau sujud sebab sujud dia. Waktu ni tak boleh jadi kena-kena. So, cari tempat yang diberikan sekali atau mungkin lebih. Macam dalam surat cantik tak ada polis dah. Okey. Ya pula, saya sudah dulu. Yang itu dipanggil sop. Kursi dua kali. Macam sebelah kursi tu kosong. Oh, kau tak boleh. Okey. Saya akan beritahu anak-anak dengan tengah semayang, suamulah jadi lompok sahabat suamu. Maka orang yang di sebelah kanan langkah selangkah, sebelah kiri langkah selangkah. Kalau kanan pun tak tahu, kiri pun tak tahu, yang belakang langkah selangkah ke hadapan. Beringat untuk dia lah. Kalau orang akan tak lompok suamu depan ni, anak hak kiri dengan kanan. Tak dapat lagi. Soal tu jawab. Mungkin dulu. Angkat lagi. Satu. Dua. Tapi kalau berhenti, dia tak boleh. Soal di depan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi, empat kali gerakan lah. Nah? Tak ada. Dia langkah. Langkah selangkah. Satu. Tiga. Kalau berhenti, air tak sampai lagi tu. Jangan pernah habis. Terus ada dua. Dua langkah berhenti, dua langkah berhenti. Dia tak boleh kata-kata dia nak buat tiga langkah berturut-turut, apa? Dia tak boleh nak langkah berturut-turut. Sebab dia tak boleh ni betul. Nah, satu, dua. Ya. Kerana dia cakap, tangan dia yang saya berjaya di mahu, betul kan? Nah, dia berhenti. Boleh dia berhenti. Sudah, lompong belakang dia, maha. Kiri kanan ni langkah. Satu, dua. Nah, ayah kan? Kawan sebelah sana. Okey, kanan nak kata, kawan sebelah sana jahil. Maknanya tak tahu, dia tak belajar. Kita ni yang sebelah ni tarik. Tarik kainnya. Nah, yang bukan tarik, dia pun kena tahu. Kena tarik lagi. Satu lagi.
boleh. Kita rasa suci kita marah. Sok kenapa sempit? Dia sempit, tak suci dia sampai tak ada ruang tangan sekali. Jadi kita gunung sikit mereka. Ha? Ya, sebab tak boleh nak cari tuan. Sampai tak lama. Macam lagi satu. Kan duduk dari akhir. Kalau kita duduk dari akhir, boleh menyakitkan tuan sebelah. Bapa bayar. Darulah, darulah.
ayat syaitan al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-Karim wa 'azimi syukrik. Allahumma aftah 'alaina futuh al-'arifin bi-hikmatik wa ansur 'alaina rahmatik wa dhakkirna ma nasina ya dhal wal-ikram. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabanna وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.